السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa khabar murid-murid semua? Nak ucapkan selamat hari raya. Dan hari ini kita sambung lagi pelajaran kita seperti mana yang dijanjikan sebelum hari raya itu. Kita akan sambung tajuk, kita akan masuk tajuk yang ke empat, iaitu Nuhibbul Hayawanat. Nuhibbul Hayawanat maksudnya kami suka haiwan. Okey, baik, kita seterusnya kita teruskan untuk slide yang seterusnya. Okey, ini kita nak baca dialog dalam buku teksnya. Kalau nak tengok dalam buku teks pun boleh. Okey, mari sama-sama kita baca. Kamu dengar betul-betul, kemudian kamu baca. Pertama, Maza tushahidu ya wiyat. Ulang suara, Maza tushahidu ya wiyat. Seterusnya, Ushahidu asada wan namira wa anta maza tushahidu ya fama. Dalam suara, Ushahidu asada wan namira wa anta maza tushahidu ya fama. تشاهد التمساح والثعبان والقرد. أشاهد التمساح والثعبان والقرد. Yang bertanda merah ini, yang bergaris merah ini adalah haiwan-haiwan yang perlu kamu ingat. الأسد والنمر التمساح والثعبان والقرد. Okay, baik. Saya akan bagi tahu apa maksud dia. Maza tushahidu ya wiyat? Apakah yang kamu lihat, wahai wiyat? Ushahidul asada wan namira. Saya melihat singa dan harimau. Wa anta Maza tushahidu ya Thomas? Dan awak pula, apa yang awak lihat Thomas? Ushahidu timsaha wa su'bana wa al-qirda. Saya melihat buaya, ular dan monyet. Cuma tengok gambar ini adalah gambar di zoo. Okay, seterusnya kita nak kenal haiwan-haiwan ini dalam bahasa Arab. Okey, sama-sama kamu dengar dan ulang. Dubun, dubun. Apa itu dubun? Dubun beruang. Seterusnya, timsahun. Timsahun, buaya. Asadun, asadun. Seterusnya, dip down, dip down. Apa itu dip down? Tak. Okay, seterusnya, hisanun, hisanun. Apa itu hisanun? Adakah ini harimau, buaya atau burung nuri? Kuda. Seterusnya, qirdun, qirdun. Qirdun, monyet. Seterusnya, namirun, namirun. Apa itu namirun? Harimau. Seterusnya,
Sulahfatun. Sulahfatun. Maksud itu sulahfatun, adakah ia jirafah, monyet, atau harimau, atau beruang, kura-kura, seterusnya, pilun. Pilun. Kamu pernah dengar apa itu pilun? Ha? Ada dalam Al-Quran pun ada. Pilun apa? Gajah. Seterusnya, so'abanun. So'abanun. Apa itu so'abanun? Adakah ia rusa? Ataupun zirafah? Ataupun kuda belang? So'abanun. Ular. Okay, semua orang takut eh. Seterusnya, sinjabun. Sinjabun. Apa itu sinjabun? Tupai. Seterusnya, sa'labun. Sa'labun. Kamu jangan bertukar dengan apa? Sa'banun. Sa'labun ialah musang. Okey. Kamu kena hafal semua, kamu kena ingat perkataan-perkataan tersebut. Ha? Dan semua kamu buat aktiviti dia. Okey. Syukran. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.